Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini tanggal 2 Januari 2022. Saya akan naik kereta api Ido, teman-teman. Dari Blitar ke Kertosono. Nah, ini rangkaiannya sudah tersedia di jalur 3. Dan yang ada di jalur 1 itu merupakan rangkaian kereta api Penataran, teman-teman. Nah, ini juga pertama kalinya saya naik kereta api di tahun 2022. Nah, ini lokomotif dinas dari kereta api Doa sudah disambungkan, teman-teman. Nah, ini lokomotif dinasnya CC2017713 Suku Indo Sidotoko. Ini kereta api Doa akan berangkat dari stasiun Blitar jam 4:15, teman-teman. Masih kurang 15 menit ini keretanya berangkat. Jadi sekarang kita masuk ke dalam keretanya. Ini kereta api Doa tiba di stasiun Ngunut, teman-teman. Tunggu bersilang dengan kereta api Malabar dari Bandung tujuan akhirnya stasiun Malang. Nanti akan melintas langsung jalur 1 stasiun Ngunut. Selamat pagi pelanggan yang mampir mati. Sesaat lagi perjalanan kereta api itu akan segera datang nanti di stasiun Tulungagung. Ini kereta api Doa tiba di stasiun
Tulungagung, teman-teman. Di sini juga bersilang dengan kereta api Gajayana dari Jakarta Gambir, tujuan akhirnya stasiun Malang. Jam 5 lewat 45 menit kereta api 2 tiba di stasiun kiri, teman-teman. Thank you.
jam 6 kereta api Doha tiba di stasiun pinggiran teman-teman. Di sini masuk jalur belok jalur 2 karena akan bersilang dengan kereta api Singhasari dari Jakarta Pasar Senen, tujuan akhirnya stasiun Blitar. Tiba di stasiun Papar.
pagi, pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi perjalanan kereta api itu akan segera datang dan tiba di stasiun Kertosono. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kertosono, kami mohon untuk mempersiapkan diri. Selamat pagi, kami informasikan kepada pelanggan yang kami hormati. Kereta api itu berhenti di stasiun Kertosono kurang lebih 20 menit dan akan diberangkatkan kembali dari stasiun Kertosono pukul 07.00. Atas keretanya kami ucapkan terima kasih. Tiba di stasiun Kertosono, teman-teman. Seperti biasa, lokomotif dari kereta api Jawa di sini langsung dilepas dan akan diputar di turntable.
setelah selesai diputar di travel, lokomotif dari kereta api Doha ini disambungkan kembali ke rangkaian kereta api Doha, teman-teman. Jadi ekonomi satu jadi paling belakang, teman-teman, di sana. Kemudian ekonomi depan jadi ekonomi 6. Setelah selesai disambungkan lokomotifnya, kereta api Doha ini nanti akan melanjutkan ke arah Jombang, Mojokerto sampai ke Surabaya kota, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video saya perjalanan pertama kali naik kereta api di tahun 2022 dari Blitar tadi pagi sampai ke Kertosono. Dan sampai jumpa di video trip selanjutnya.